Beginilah cara para pehobi diecast atau miniatur mobil di Kota Malang dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan telaten mereka menata mobil mainan dengan skala 1 banding 64. Mobil mainan berwarna merah dan putih disusun terpisah. Jika dilihat dari atas, di tengah-tengah ribuan mobil mainan ini membentuk angka 78 yang merupakan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Aditya Pratama, Ketua Komunitas Diecaster Malang Raya menjelaskan, total ada 1.560 diecast yang disusun kali ini. Diecast tersebut milik anggota komunitas yang turut memeriahkan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap anggota membawa beberapa diecast koleksinya untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Aditya mengaku bersama anggota komunitas pehobi diecast Malang Raya selama 2 minggu untuk mengumpulkan diecast berwarna merah dan putih. Menurutnya, untuk diecast berwarna putih memang cukup sulit didapat karena produksinya tidak sebanyak diecast warna lain. Jadi kita mengumpulkan sejumlah 1.560 diecast warna merah dan putih. Itu terdiri dari 780 merah dan 780 putih diecast. Ini kita kumpulkan kurang lebih dari 40 orang kurang lebih untuk membawa diecast warna merah putih. Selain menata ribuan diecast, para pehobi mainan miniatur mobil ini juga berbagi pengetahuan tentang dunia diecast serta untuk menyemarakkan acara, panitia juga menggelar lelang diecast. Didi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.